Halo teman-teman, kembali lagi di Chelsea Arsiva Channel. Teman-teman, hari ini Chelsea ingin belajar mewarnai loh. Oh iya teman-teman, di tangan Chelsea sekarang sudah ada kuas gambar dan cat untuk mewarnai loh teman-teman. Yuk kita lihat Chelsea ingin mewarnai apa ya. Wow, ternyata gambar kupu-kupu nih teman-teman. Teman-teman, sekarang Chelsea lagi pakai cat warna merah nih. Dia lagi mewarnai sayap dan badan kupu-kupu teman-teman. Chelsea kelihatannya sangat fokus ya teman-teman mewarnai gambar kupu-kupunya. Oh ya teman-teman, di belakang Chelsea juga banyak gambarnya, ada Doraemon, ada Princess, dan gambar lainnya. Teman-teman, kira-kira sekarang Chelsea mau pakai cat warna apa ya? Teman-teman, ternyata Chelsea memilih cat warna kuning loh teman-teman untuk mewarnai sayap kupu-kupunya lagi. Sekarang Chelsea mau pilih warna apa lagi ya teman-teman? Ternyata Chelsea memilih cat warna merah loh. Sekarang kita lihat yuk gimana Chelsea mewarnai gambar kupu-kupunya teman-teman. Kelihatannya seru banget ya teman-teman. Jadi ingin ikut mewarnai nih. Teman-teman, Chelsea sekarang lagi pakai cat warna orange nih untuk mewarnai bunganya teman-teman. Dia sampai pakai dua tangan nih teman-teman untuk mewarnai bunganya. Hasilnya cukup lumayan kan teman-teman? Teman, sekarang di kanvas gambarnya Chelsea sudah ada warna biru, merah, kuning, orange. Nanti Chelsea mau pakai warna apa lagi ya teman-teman? Ternyata Chelsea memilih warna hijau loh. Chelsea hampir selesai nih teman-teman mewarnai gambar kupu-kupunya. Pasti kalian ingin tahu kan hasilnya? Yuk kita lihat sama-sama teman-teman. Ini hasilnya loh teman-teman. Sekarang Chelsea lagi nyari papa nih teman-teman untuk ngasih tahu hasil mewarnainya. Ini saat Chelsea kasih tahu hasil mewarnainya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini.